di balik ya. Sama alasan lo apa? Apa nama lo? Terus berapa hari saya? Jadi motor orang. Kasus ini seperti apa? Jadi tersangka dia memang berniat ya meminjam sepeda motor yang apa rental keperluan pribadi dan barang tersebut motor tersebut digadaikan oleh dia dengan dia mendapat keuntungan dan keuntungannya untuk digunakan untuk berangkat pada sehari-hari. Informasi ini tersangka uangnya digunakan untuk karaoke kemudian. Ya, jadi untuk keperluan dia keperluan pribadi, jadi uang hasil penggelapan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan dia memang sudah berniat melakukan penggelapan terhadap motor tersebut. Itu tersangka kena kenakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Gimana ini? Ajak kalian subscribe ya.